Puluhan pesepeda cantik menggelar acara bersepeda hingga membagikan takjil kepada pengguna jalan di Kudus. Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari RA Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Uniknya, pesepeda cantik itu mengenakan pakaian kebaya. Mereka keliling jalan kota Kudus terlebih dahulu, setelah itu puluhan pesepeda itu berhenti di lampu merah kawasan jalan Kudus. Para pesepeda cantik itu membagikan takjil kepada pengguna jalan. Di sela-sela membagikan takjil, para pesepeda cantik itu memberikan sosialisasi tentang kesetaraan gender kepada pengguna jalan. Ya, baik sih mas. Mungkin ini awal Ramadan yang baik, karena baru kali ini dapat takjil. Ketua Women Cycling Community Kudus, Diana Dewi mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari RA Kartini. Pada kesempatan itu, para pesepeda menyampaikan tentang kesetaraan gender. Semua wanita itu tetap aktif berolahraga, walaupun ini masih dalam suasana puasa ya. Kami harap teman-teman semua masih bisa aktif juga melalui olahraga sepeda. Ya santai-santai aja. Kedepan, dia berharap agar para wanita juga aktif berolahraga, tentunya tanpa meninggalkan peran seorang wanita. Tim Liputan Cahaya TV.